kami sudah berupaya, ternyata setelah dicek semua kabelnya hilang. Nah, kalau saya pikir, dan validasi. Ini adung-adungan malam kita akan lakukan pengecekan dari PT LIB-nya belum hadir karena mungkin penerbangan, tapi sudah dijemput oleh Pak King. Kondisi teladan tanpa ada lampu ya. Mungkin pengecekannya pengecekan lampu atau lain sebagainya. Dia juga sudah hadir. Ini kapal pasir, pasir. Dan ini apa? Ada, lengkap. Ini ruangan. Ini ruangan kompresi pers. Ini ya. Ini ruangan kompresi pers. Ini buat lansir. Iya. Lansir. Gimana foto-foto? Semua tersedia ruang. Sekarang kamu nanti pakai ya. Ini panjat, semua itu dia punya kabel ke bawah tuh habis, semua habis. Jadi ini, ayo kita keluar. Ini ceritanya Pak King bilang kenapa teladan ternyata tidak hidup lampunya karena kabel-kabel dicuri. Nah, dengan PT LIB, sorry agak gelap-gelap tapi mudah-mudahan dengar voice aku ya. Itu dia dengan jalan ceritanya nih. Jadi mau Pak King mau bilang ternyata di teladan nih kabel-kabelnya sudah berhilangan. Ini cekan rumput ya. Jadi modelnya ini tadi kita buat ini dia. Kotak. Lembut ini, lembut. Masih ada permintaan. Berat, berat. Ini ya, di-roll ya. Iya, memang itu rencananya di-ini kan di-babat dulu. Iya, baru di-roll. Dulu baru. Nah, persoalannya itu tadi itu. Nggak bisa ini, Pak. Semua itu tengok, dicuri itu. Semua hilang kabel. Itu semua hilang kabel. Pengecekan rumput dilakukan. Empuk. Rumput PSMS, rumput keteladan empuk. Kalau dari program PT Liga.
ini toilet teman. Oh, ini lebih bagus dari pertanian misalnya. Dia tanamnya tuh diinjak masih bergerak bang, kalau di sana nggak bergerak. Oh ini masih bergerak ini? Masih, jadi ini tanah ini. Bapak ini kan dari anu? Iya. Ahlinya kan? Ahli rumput. Jadi bergerak. Jadi media tanah bawah lagi, itu kalau diinjak itu, kalau tanahnya tuh masih berasa, kalau sana enggak, mendem. Jadi kembali rumput. Stadion Teladan dipuji oleh PT LIB. Ya. Sudah kata aku minta lagi. Kamu aku bilang bagaimana soal ini semua rata pak. Yang persoalan ini. Kami itu sekarang bisa melakukan tes luncur sama tes pantul sama infiltrasi resapan. Jadi sepak bola itu bukan hanya 2x45 saja. Kualitas rumput kita harus itu. Jadi pakai ini mereka nih. Pedoman pemenuhan standar venue. Ini Piala Dunia U20 Indonesia 2021. Ini lah pedoman orang. Oke, yuk kita ke sana. Jadi kembali dengan inilah kabel-kabel yang jadi masalah. Kenapa lampu Stadion Teladan tidak hidup? Lampunya nggak masalah, kabelnya yang hilang. Ya kan, Pak? Ya. Berarti jual tembaganya. Iya. Siap. Ambilnya potong berapa pak? Ketinggian rumput berapa pak? Ketinggian rumput berapa? Ketinggian rumput yang ini satu kapin, sudah satu kapin, dan ini satu setengah. Mesin potongnya pakai yang dorong atau yang dorong? Dorong. Jadi ini dibentuk ya. Kalau ya memang karena udah ganti yang apa yang ngerjain ini tuh selesai nih kan giling baru dipupuk tapi pupuk lagi ya ahlinya memang orang pula-pula itu yang tanam kapan dulu tanam pertama kapan? Kalau tanam pertama 2019. Liga 1. Liga 1. Apa kontraknya? Dari pertemanan. Oh, jenisnya apa? Rumputnya? Iya. Bermuda. Bermuda. Itu campur. Tapi, iya, udah campur. Ada campurannya, makanya yang ini mau dicabut aja semua itu. Gitu. Kalau dia saat tanam itu dia enggak murni. Ya sudah, kecampur yang bermuda ataupun matrela kalah. Nah ini tebel nih. Ini dia bermuda. Ini tebel nih. Ya itu dia nanti kasih ini pengerjaan. Kalau tebel bolanya tidak pantul. Iya. Kalau bola pantul itu settingannya 22. Jadi bola dijatuhkan dari 2 meter itu akan mantul sekitar 60-80 cm. Iya. Kalau diluncurkan gitu lurus, kita lihat treknya. Kalau dia lurus, lurus. Kalau dia miring, ada kerenjalan dia miring. Itu jaraknya sekitar 7 meter. Ini kan udah kecampur nih. Udah, ini udah kecampur. Ini lagi dulu. Sayang, tolong pak, terang-benderang ini. Ya. Terang-benderang bisa disayang. Yang pegang pertama dulu dia bukan ahli lapangan atau pemain bola. Ya. Yang ini sekarang sudah. Ya lihat gelombang dia dikit udah sakit badannya. Nah ini sekarang. Dikit lagi lah. Ya. Ini satu dan tiga. Lampu. Kalau tambah. Scoreboardnya udah. Elektrik. Udah. Ya elektrik itu. Tapi kabelnya hilang. Hanya angka dan detik saja, hanya angka dan waktu saja. Iya, angka dan waktu. Oh, bukan audio visual ya. Sama ini juga nama cerita klub yang bertanding. Oke. Iya, klub yang bertanding.
tutup yang pertama kan sudah tahun lalu sudah siapa sih sudah buka ini ya. Ini untuk anu kesehatan. Ini untuk anu match komisioner. Match komisioner. Pengawas pertandingan. Match komisioner. Iya. Kunci. AC semua baru. Nanti kita lihat. Selengkap pakai AC. Lengkap. Sabar gerak. Buka dia aja. Di atas. Enggak usah lah, Pak. Kita ke sini aja ke kamar kantin. Dan dicek kursi-kursi. Nyalah gelap. Ini bisa dibayangkan siang yang sesi terakhir kemarin. Itu jadi berita. Iya, abang yang berita. Iya, semua di belakangnya. Ada ya. Ada portable ya. Dari tangga yang sini kiri. Ini khusus VIP. Kembali kalau dongan-dongan nanya kenapa sih lampunya nggak hidup ya, karena seluruh hampir seluruh kabel-kabel yang ada di Stadion Teladan ini diambil oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya. Jadi makanya penerangannya nggak ada. Tapi lampu-lampunya masih ada. Terlihat yang jadi masalah adalah kabel-kabelnya, tidak ada sama sekali kabel-kabel, jadi nggak bisa kita hidupkan lampu. Ngeri kan, hijau kali. Atau gini, checklistnya minta ditinggal, nanti buat saya input data. Jadi saya sedang input data semua. Boleh, boleh. Boleh kita lihat sana. Jadi dari isi bet, ya? Apa-apa ya, jadi ya. Buat data bis di sana juga. Kemari aja dulu, Pak. Hah? Ke anu, ke jenset? Enggak, bentar, apa, Benz? Oh, Benz. Oh, iya. Ada di samping. Ya. Benz yang tadi, Bu, karena taruh di sana. Ini kapasitas 24.000. Dan dibangun tahun 51, dipakai pon ketiga tahun 53. Masuk cagar budaya? Enggak, iya cagar budaya lah, termasuk pon ketiga kan? Karena seperti kayak di hutan itu, di lapangan itu nggak boleh. Saya batch nggak boleh dibongkar. Iya. Kemarin kami betul piala dunia kan saya turun mati usia. Beberapa ribu kali juga nggak boleh dikasih cuma rumput. Oh kita boleh ini boleh semua boleh. Ini nggak masuk cuma ini peninggalan sejarah buat masyarakat Sumatera Utara khususnya Medan karena ini merupakan pon ketiga dibangun tahun 51 dipakai tahun 53 pon ketiga.
Medan menjadi tuan rumah PON keempat di Makassar tahun 57. Sedikit lagi semua. Kami sudah berupaya, ya. Ternyata setelah dicek semua kabelnya hilang. Nah, kalau saya pikir hanya kabel misalnya ke genset aja, hanya kita beli 100 meter. Berapa mau ketebalannya tinggal cucuk, ah, itu mungkin jadi kan. Ini enggak diurut lagi dari atas itu. Karena dari setiap tiang itu. Iya. Iya, itu lampu ke lampunya itu hilang. Karena yang ngambil sebagainya. Bus berhenti di sini langsung. Ya, busnya berhenti depan. Mesinnya baru, semua baru. Busnya dari arah sana, apa dari sana? Dari tipenya sebagian. Iya, yang keluar itu dari sini. Ini busnya gini masuk, Pak. Ini komen gini. Komen. Jadi dia turun langsung. Iya, langsung dia kembali. Langsung dia kembali. Turun terus. Jadi, macam begini, Pak, tempatnya ada dua. Ini kan ada tempat untuk ruangan apa, kita beli juga, sudah. Wah, bentar juga. Ini untuk masa apa? Ini memang nggak bisa kita apa, karena tiang zaman Belanda dulu, Pak. Ini jadi kita bungkus aja dia. Ini besi dalamnya. Besi dalamnya besi. Ini zaman Belanda. Ini zaman Belanda besi. Jadi kita bungkus. Jadi kasih ya. Tanda silang-silang supaya ada tanda. Tadi putih semua kalau buru-buru. Iya. Enggak lah, enggak se-stinky gini. Pemain asing ya? Nah, ini toilet shower, Pak. Nah, toilet shower. Sudah, ini semua baru, Pak. Tempat duduk pemain baru, semua baru. Ini untuk bawang doping, nanti sini juga lengkap, semua lengkap. Baru banyak, Pak, kursi nggak usah khawatir. Kapan balik, Pak? Besok pagi. Nggak cukup. Lebih dari cukup. Nggak, lagi ada stok 100 lagi. Nah, 25. Iya, ini sebelah sana nih. 23. Jadi ruangan ini pun ada dua, doping ini itu semua kan. Namanya, jadi lengkap semua. Ini satu, ini bisa, jadi bisa dua, Pak. Kalau kita main dua kali, misalnya bisa dua, dua tim. Bisa ada ruangan sebelah sini lagi kan? Yang buat nunggu ya? Iya, nunggu. Ayo kita ke ruangan sebelah. Pertama. Away. Iya. Macam mana? Arji ini tak banyak. Sorry. Ini kembali kabel hilang ya. Sama, sama, sama. Arah datangnya bus. Ya. Kalau enggak ada, ya. Nah itu enggak ada lagi. Pendinginan cukup, Pak. AC baru semua. Jadi itu targetnya di sekolah nanti, semua yang bertanggung jadi kasir. Tutup. Dengan dua. Karena kegiatan sepak bola itu ya
Dari regulasi Regulasi keselamatan.